mau review apapun kita. Tada! Halo, halo semuanya. Kifakinan. Oke, kali ini aku ditemenin sama ayahnya Kiva dan Kinan. Dan sekarang kita mau review. Review your first impression ya. Punyanya... Review lapar. Ini aku mau review tapi sengaja belum makan. Damn! Oh gitu. Jadi lagi. biar lahap makan. Mau review apapun kita. Tada. Tada. Jadi ini surprise ya? Iya, bun cabai Kobe. Bun cabai. Iya. Sebetulnya sih ini udah, mungkin kalau sekarang gak terlalu viral ya. Tapi kemarin-kemarin sempat viral. Oh no. Ini telat banget, karena yang telat. Ini nih si bapaknya lagi sibuk banget. Sombong amat. Jadinya baru sekarang kita sempat buat review ini. Review ini tuh rencananya saya gak suka pedas. Kamu suka pedas. Suka banget sama pedas. Jadi ini kita mau bikin yang versi pedas dan versi nggak pedas. Enggak, aku juga pengen tahu nih. Yeah. Jadi kalaupun kamu nggak pakai bumbu cabenya, apakah mie-nya tetap pedas? Versi kamu nih yang nggak suka pedas, yang perlu tomat, kira-kira sepedas apa sih? Pedas banget nggak atau pedasnya biasa aja? Ini level berapa? 15. Sama, 15. Sama semua deh kayaknya. Oke, sekarang kita buka dulu ya. Oh, dari kemasannya deh. Kemasannya dia persegi panjang. Beda sih. Beda sama mie instan yang lainnya kan, kebanyakan tuh mie yang persegi 4. Terus yang kayak mie gelas kan kecil gitu kan. Tapi ini dia kemasannya persegi panjang gitu. Oh, dari gambar sih ini agak gepeng-gepeng sih mie-nya kayaknya. Iya gak sih? Ya kan sih, belum coba buka gepeng. Sih. Gambarnya sih gepeng ini. Oke, sekarang kita masak. Bukan sih dong, ada apa aja di dalam. Oh, boleh. Tadaaa. Ini standar sih ya. Tapi dia keluar ya, kayak ada cabai-cabainya gitu ya. Itu gak sih? Kayak ada apa namanya? Susah sih. Tuh aku masih untung tuh. Jadi kayak ada serbuk cabainya gitu. Nah terus gak apa? Itu gak? Kasusnya aku. Itu kecap. Kecap bumbu. Ini bukan kecap sih, kayak bumbu cabai gitu. Kayak cabai ya? Kayak saus cabai gitu loh. Dan sama ada bon cabenya nih. Ini level 15. Aku enggak pakai sih. Iya, nanti dia enggak pakai, aku yang pakai. Kira-kira pedesnya kayak gimana? Ini langsung aja. Kita masak ya. Masak. 2000 years later. Tring. Sudah ada mie ya. Cuman ini masih polos. Jadi aku mau icip dulu mie tanpa bumbunya kayak gimana, apakah. Karena tuh dia ada kayak serbuk-serbuk cabenya gitu tuh. Ya sih, ini tuh asapnya ya. Asapnya ya. Oh, asapnya itu. Kalau kalian udah pernah coba, pasti lihat lah ya, ada kayak apa tuh, kayak ada serbuk-serbuk cabenya gitu tuh. Coba aku cek dulu deh ya. Apa ya? Gurih sih. Enggak sih. Gurih, tapi gurih. Udah ada pedas tapi nggak terlalu pedas, dikit lah. Enggak, kalau aku nggak pedas kalau kata. Oke, udah ada beda bumbunya. Gitu. Sekarang aku mau masukin sih bumbu ini. Kamu masukin udah berikut bon cabai aku yang iya. Tanpa. Ada bumbu lagi. Masukin dulu ya bumbu sausnya. Nah ini aku. Ya, FYI aja, aku beli mie-nya itu di e-commerce. Aku beli di e-commerce, karena aku belum nemu sih di minimarket dekat-dekat rumah. Ya gak sih ya? Ada gak sih? Ini yakin nih, gak pakai bon cabai, gak pedes. Tadi kan gak pedes kok. Kenapa dong? Kok kayaknya merah banget. Tadi pedes aja nih, gampang. Nah, ini aku pakai bumbu sausnya, aku tambah lagi sih bon cabai. Karena aku suka banget pedes. Ini aku tabur bon cabainya semuanya.
nggak sih, merah banget. Nih? Udah satu aja. Udah, kamu cobain dulu tuh pedas nggak? Enggak, mau cek ini ya. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya, berarti aku dulu ya. Ini pedes, nggak pakai bumbu-bumbuan cabai juga pedes. Pedes. Asli. Buat kamu itu pedes. Pedes, pedes banget sih kalau buat yang nggak suka pedes, ini udah pedes. Perut tomat. Tanpa bumbu cabai itu pedes. Aku mau icip yang udah pakai bumbu cabai level 15. Gimana? Pedes ya? Pedes. Pedes aja. Jadi kalau misalnya aku, kan aku pernah makan mie sebelumnya kayak semacam samyang. Mie samyang atau enggak. Tapi samyang sama ini sih kayaknya masih pedes samyang sih. Iya. Pernah coba mie samyang atau kayak pop mie dower atau pedes geledek gitulah. Ini enggak begitu pedes sih kalau kata aku. Enggak begitu pedes. Coba tuker. Enggak, kamu cek deh. Cek. Ini pas pakai bawang cabai level 15. Cetanya deh. Aku gak berasa. Kalau mungkin kalau dibanding mie yang sebelumnya lebih pedes samyang dibanding sama ini ya, sama si mie bon cabe ini. Ini 11-12 sama ini. Berarti si bon cabe ini gak ngaruh banyak sebetulnya sih. Gak ngaruh banyak karena dari bumbu yang kecap ini dia tuh emang udah ngeluarin rasa pedesnya. Oke, guys. Aku mau challenge sama dia, suami aku. Mau challenge siapa yang ngajikin mie duluan. Apa ya? Harusnya challenge-nya tadi sebelum dimakan. Gak apa-apa, sekarang gak apa-apa, gak masalah. Tanpa minum ya? Iya. Tanpa minum, kalau udah habis. Ah, lihat di dalamnya masih ada mie apa enggak. Nah, terus yang kedua apa? Tutup mulut selama 15 detik. Iya, ya udah ayo. Kalau kalah. Kalau kalah, mijitin. Mijitin. Ya udah. Setengah jam aja ya. Tapi enggak di video kan? Ya tadi ya. Ya udah, oke ya. Satu, ya. Tuh. 2 3 ingetan. Jalan. Ini kok itu medianya ya? Iya ya. Kalian, aku kalah. Yang kedua, tutup mulut. Mungkin apa dos? 2 hours later. Dari 15 detik. Jadi pemenangnya dia. Tapi kalau dari segi rasa sih, kalau kata aku nggak, maksudnya biasa aja ya. Nggak seenak, jujur ya, kalau misalnya Indomie, ya kalau mie goreng aku lebih seneng Indomie. Legend lah Indomie ya, paling juara lah. Legend. Tapi kalau ini, ini menang pedas, ya pokoknya rasa mie, tapi ya rasa bon cabe gimana sih?
pasti teman-teman di rumah juga pernah nyobain bon cabe ya, mie pakai bon cabe. Sama aja. Enggak bedanya sama kita makan Indomie, dia pakai bon cabe ya begitu, pedesnya. Oke okay, guys. Sekian dulu video dari kita, biar dihabisin dulu nih mie-nya, habis itu mijitin. Jangan lupa buat buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini. Kalau nggak suka ya udah, di like juga tetap di like, harus di like karena subscribe like itu gratis. Oke, bantu support kita terus, channel kita terus. Kalau misalnya teman-teman ada yang challenge ini dong, bisa inbox di IG atau komen di bawah. Komen di bawah. Udah, nanti di deskripsi ada IG. Oh, teman-teman bisa follow juga IG. Nanti di bawah juga link buat beli ininya, tetap kita cantumin. Jadi buat beli nanti. Oke. Okay? Oke. Okay. See you di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.